tahu tak kau digemuk, tak sedar diri kau tahu tak kau ni? Weh hey, Maya, kau tu dah lah pendek, gemuk, hitam, blah. Maya gemuk, Maya gemuk, Maya pendek, Maya gemuk, Maya gemuk. Berapa lama Maya kat situ? Maya ada nak pergi jalan-jalan ke? Abang Ijab boleh buat kan? Sekejap ya, Maya nak ambil barang. Kalau aku diberi peluang kedua untuk dilahirkan semula, aku nak jadi angin, bebas setiap masa, dan aku tak perlu lagi rasa sakit. Ni Maya nak abang bawa pergi mana ni? Mami Daddy tahu tak Maya kurang abang? Maya rasa Maya pergi tasik je kot. Dah lama tak keluar, saja je nak ambil angin. Buat apa nak beritahu Mami dengan Daddy? Dia orang bukannya kisah bersama Ayah pun. Hidup mati dia orang pun dengan kerja je. Janganlah cakap macam tu.
Mami Daddy tu banyak kerja. Buatnya dia balik, Maya tak ada koma. Macam mana? Buat apa nak susah, bang? Kalau diorang tahu Maya ni anak kesayangan diorang, baik diorang jaga je Maya. Tapi Maya rasa baik Maya tak dilahirkan kat dunia ni, bang. Maya rasa macam useless person. Hidup tanpa tujuan, bang. Maya bukan useless. Percayalah, dah abang pun tak pandai sangatlah cakap pasal benda macam ni. Tapi percayalah, Maya akan jumpa balik semangat Maya tu. Percayalah. Okey, Maya, kita dah sampai. Hello, saya dekat sini kan? Rasanya ni tempat awam. Bukan awak seorang je yang berduduk kat sini. Okay, fine. Eh, awak. Tu kejap. Saya something tu juga awak. Tengok. Saya dapat rasakan sesuatu bila tengok muka awak yang kosong. Muka macam orang ada masalah dunia. Apa kata kita pergi jalan-jalan? Tenangkan hati awak yang kosong tu. Jom. Saya faham perasaan awak tu. Awak rasa kosong kan? Tak ada kawan, tak ada teman. Ada family pun abaikan awak. Ha. Saya ada satu cara untuk awak selesaikan masalah awak tu. Okay, first,
Awak kena ambil gambar apa saja awak suka. Bila-bila masa. Paling kurang sehari satu gambar. Oh, wait. Dengan cara tu, benda semua boleh settle ke? Soalan yang bagus. Dengan cara itulah kita boleh hentikan pergerakan orang lain dengan hanya mengambil gambar. Benda memang nampak mudah kan? Tapi kadang-kadang benda yang mudah itulah cara kita nak selesaikan masalah. Kau tak percaya tengok ni? Seronok tahu bila kita boleh hentikan masa pergerakan. Tenang hatimu sayang, pujuklah rasa benci pada diri sendiri. Terbang tinggi melayang, melayang menjauh sabar. Maya. Maya, sekarang aku sudah bebas. Sayang, pulanglah bila bimbang. Sembuhkan rasa benci pada diri sendiri. Jangan, janganlah gundah gulana. Tak sanggup kulihat kau sedih seorang. Kau terucap kan menentu. Oh, siapa kamu? Siapa kamu?